Oke, buat yang pertama, untuk kesadaran masyarakatnya sendiri, di era sekarang, olahraga itu sudah mulai di-up. Jadinya teman-teman yang tadinya tidak sadar akan olahraga, sekarang jadi tergampar ya karena COVID ini. Jadinya dengan kita berolahraga, imunitas naik, itu bisa melawan itu juga. Terus, kita harus menghindari tempat-tempat umum. Tapi, jangan lupa juga, berolahraga bukan hanya di tempat umum aja. Berolahraga bisa di mana aja, di rumah bisa, dimanapun, asal ada niatnya dan mau. Pemerintah juga harus peduli akan hal ini, terutama dengan adanya olahraga yang biasanya kita lakukan di tempat umum. Itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi, jangan dihentikan atau disingkirkan, tapi harus dibatasi aja. Karena memang olahraga itu di era sekarang menurut saya sangat penting. Sangat penting. Nah ini Bang, 7.000 kasus aktif ini bagaimana Abang melihat pemerintah itu harus seperti apa gitu, proaktifnya itu Bang? Oke, mungkin yang tadi saya sampaikan, pemerintah juga harus melihat itu. Karena yang saya tahu, dengan kemarin ada banyak yang mall sudah dibuka, segala macam sudah diperbolehkan, tapi tempat-tempat olahraga seperti gym dan kawan-kawan itu malah belum boleh dibuka dulu. Padahal olahraga itu bisa sangat menaikkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh ya. Mungkin pemerintah harus bisa melihat ke arah situ. Baik. Minta tanggapan terkait kasus COVID-19 sekarang sudah sampai 7.000 kasus aktif di Kota Bekasi. Menurut Kak Kaisa ini seperti apa? Kira-kira? Sebenarnya agak shock juga ya, karena kita udah ada di fase renggang tentang COVID, terus tiba-tiba dapat kabar lagi kalau COVID itu naik. Jadi kayak kita buat beraktivitas jadi agak terhambat lagi gitu buat ngapa-ngapain juga. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih aware lagi tentang COVID, penanganan buat vaksin, terus tempat-tempat umum atau kerumunan itu harus lebih dikurangi lagi, karena menurut saya COVID itu sangat merugikan sih buat semuanya. Jadi lebih diketatin lagi. Pembatasannya saya setuju kalau untuk dibatasi, karena dengan adanya pembatasan itu kita bisa mengurangi dampak dari kasus COVID tersebut.